Hakim Dennis cemerlang di Lita Mandalika. Pelumba muda negara, Hakim Dennis Ramli sekali lagi cemerlang apabila menjuarai perlumbaan 2 pusingan 2 saingan ATC di Lita Mandalika Lombok pada Ahad lalu. Masih segar dengan kejayaan muncul juara perlumbaan 1, Hakim Dennis yang bermula di petak kedua mempamerkan tunggangan yang konsisten apabila menjadi pelumba pertama tiba di garisan penamat dengan catatan masa 28 minit 6.916 saat. Manakala tempat kedua menjadi pelumba dari Jepun, Ganmi yang ketinggalan 0.272 saat di belakang Hakim. Seterusnya tempat ketiga dibenangi oleh Shinya Izawa mengakhiri perlumbaan dengan catatan masa perbezaan 1.488 saat. Dengan pencapaian muncul juara dalam dua perlumbaan, Hakim ketika ini mendahului kedudukan keseluruhan apabila mengumpul 72 mata. Sementara itu, seorang lagi pelumba negara, Faris Hafi, menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-13 dan menduduki tangga ke-9 keseluruhan. Pada perlumbaan pertama, Hakim yang turut bermula di petak kedua mengungguli saingan pusingan 1 dengan catatan masa 28 minit 8.357 saat. Sementara itu, pengurus pasukan SIC Racing Team Zulfahmi Khairuddin mengharapkan momentum kejayaan Hakim Dennis Ramli dapat diteruskan selepas pelumba muda berbakat besar itu mendominasi kemenangan di pusingan 2 Asia Talent Cup TC di Lita Mandalika Indonesia minggu lalu. Hakim yang memasuki tahun keduanya di ATC memenangi perlumbaan 1 dan perlumbaan 2 sekaligus mengatasi pencabar pertama dari Jepun seperti Ganmin yang menduduki tempat ketiga keseluruhan musim lalu. Bagi Zulfahmin, Hakim nyata menunjukkan prestasi sebenar yang ada dalam dirinya selepas pasukan mengatur semula strategi selepas meraih keputusan kurang memberasakan di perlumbaan pembuka tirai di Lita Antarabangsa Rosir Qatar pada awal bulan ini. Secara keseluruhan, saya gembira dengan prestasi Hakim memenangi perlumbaan 1 dan 2. Selepas kekalahan atau keputusan tak memberasakan di Qatar, kami banyak mengulang kaji atau menyusun semula strategi pasukan sebelum terbang ke Mandalika. Apabila tiba di Mandalika, kami lebih bersedia dan ternyata Hakim di sesi ujian, kelayakan dan perlumbaan dia mampu berada dalam kelompok kompetitif. Apabila tiba di perlumbaan 1 dan 2, dia menunjukkan prestasi sebenarnya. Kami harap momentum ini dapat dikekalkan, kata Zulfahmi mengulas mengenai pencapaian pelumba berusia 14 tahun itu yang pada ketika ini mendahului carta keseluruhan dengan 72 mata, manakala Shinya Izawa berada di tempat kedua dengan 71 mata. Untuk tiga pelumba baharu, Faris, Hime dan Faris, mereka menunjukkan peningkatan dan saya harap boleh mempersiapkan mereka dengan lebih mantap lagi supaya mereka lebih bersedia untuk perlumbaan seterusnya, kata Zulfahmi Khairuddin.